Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang ada di pemakaman umum Kampung Ciloang. Ini lihat, ke sana gambarnya coba lihat. Tuh, ini orang-orang kampung setahun sekali itu berziarah ke sini. Nah, kita tanya ke Haji Masran apa? Adi. Ya. Oke, ini ketua apa pemudanya lah ya. Silakan. Ya. Ini apa ini? Ini kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri tahun sekali ya. Jadi semua warga kampung kumpul di sini. Kumpul semua. Intinya mengikat persatuan antara apa warga, menyambung tali silaturahmi dan mengingatkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, nanti ke Haji Masran nih, Haji Masran ya. Iya. Ini yang paling tua makam umur berapa kira-kira? Waktu lahir kan. Sudah ada kan? Iya, sebelum lahir mungkin udah ada umur, ini. Umur berapa umur? 54. Berarti umur 54 tahun kuburan ini sudah ada, pemakaman ini. Assalamualaikum. Jadi 100 tahunan ada kali ya? Lebih kayaknya. Lebih 100 tahunan. Jadi pemakaman kampung Ciloang ini nggak jauh dari kantor wali kota, nggak jauh dari rumah sakit Sari Asih, jalan protokol. Dan ini nanti akan dipimpin oleh Kyai Haji Matin. Matin, ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana Lebaran di kota Anda? Apakah ada ritual ziarah kubur ke pemakaman di kampung? Ini intinya kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan rumah kita akan di sini. Iya. Sampai jumpa di Gulagung TV berikutnya.